Untuk dari Sinovac, kita sudah mengamankan sebanyak 140 juta dosis sampai dengan Juli 2021. Dan setelah Juli ini, kita juga akan coba melakukan penambahan sekitar 100 sampai 120 juta dosis sampai Desember 2021. Itu dari satu merek ya, dari satu produsen atau satu penyedia. Kemudian dari AstraZeneca melalui skema multilateral COVAX atau Gavi, itu untuk putaran pertama kita akan mendapatkan 11,7 juta dosis. Yang sudah masuk baru 1,136 ya, 1,136 juta dari 11,7 komitmen sampai dengan Mei. Dan melalui skema multilateral COVAX ini diperkirakan Indonesia akan mendapatkan kurang lebih ya antara 10 sampai 20% jumlah penduduk.